agama budaya salam kebajikan. Giliran Civitas Akademika Universitas Jember yang mengeluarkan sikap secara resmi terkait situasi politik saat ini. Pernyataan resmi tersebut dibacakan oleh Prof. Dr. Dominikus Ratu, Senin 5 Februari 2024. Menurutnya banyak permasalahan yang mengkhawatirkan jelang pemilu tahun 2024. Saya akan membacakan pernyataan sikap Forum Civitas Akademika Universitas Jember untuk Demokrasi. Bahwa bangsa Indonesia telah bersepakat memilih bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik dengan landasan negara hukum yang memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan konstitusi. Bahwa bangsa beradab adalah bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi etika bernegara sebagaimana tercermin dalam butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa berbagai fenomena menjelang pemilihan umum 2024, bangsa ini disuguhi bermacam peristiwa dan permasalahan yang mengkhawatirkan, mencemaskan, dan menakutkan karena mengindikasikan terjadinya pembusukan hukum dan kemerosotan demokrasi. Bahwa pemilihan umum 2024